Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk saudara-saudara, teman dan sahabatku yang selalu setia menemani daripada dunia channel. Oke, kesempatan di sore kali ini ya. Ini untuk cuacanya sangat mendung. Karena di sini beberapa minggu ini selalu diguyur hujan yang terus mengguyur di kawasan wilayah Palembang ya, Bosku ya. Nah, ini adalah suasana kebun daripada kebun saya ini. Untuk wilayah di perkampungan itu tinggi ya, Bosku ya, dikatakan. Tapi kalau untuk video-video yang sudah saya upload itu di lahan gambut yang saya panen itu sangat banjir sekali dan risikonya sangat berat. Nah, Bosku, di sini itu nampak sekali atau terlihat sebuah alat eksa ya, sedang melakukan pengedukan, yaitu dia sedang membuat daripada saluran ataupun irigasi ya, irigasi tepatnya di depan kebun pribadi milik warga yang ada di sekitar sini. Karena fungsi dari irigasi ini akan mengurangi ataupun dampak dari risiko banjir ya. Fungsinya adalah untuk mengalirkan air yang sudah tergenang. Jadi nantinya akan disalurkan ke sungai yang agak besar dan bisa teraliri secara baik dan benar ya, Bosku ya. Untuk menjaga lahan daripada kebun kita ini tidak banjir ya, Bosku. Kita mendekat sedikit. Nah, untuk ukuran tanggul yang kita bikin ini antara 3 meter ya, Bosku ya, lebarnya. Kalau untuk paretnya sendiri itu 1 meter setengah, Bosku. Jadi kita menggunakan eksam ini ya, Bosku ya. Karena jangkauan daripada eksam ini enggak terlalu lebar, jadi enggak mengganggu daripada tanaman sawit yang sudah ada ya, Bosku ya. Kalau menggunakan eksa yang long, yang besar, itu akan sangat mengganggu, bahkan bisa merugikan daripada petani yang sudah lahannya tertanam oleh sawit ya, Bosku ya. Apa sawit sawit? Oke. Sekongone rusdi sing kae entuk seton 3 kintal 75. Oke, 1 ton 3 pikul 35. Notane ora tak gawa soalnya nek nota brondolan tadi tak wakile Karno notane. Iya. Mau apa tuh kayak dhewe to? Yang di sana. Tempatnya itu. Rusdi. Iya, yang di sana ya. Tadi ku duite 86.000. Oh iya. Iya. Oke, Bosku. Jadi tadi waktu kita mengambil video daripada Eksa ini, kebetulan tadi rekan itu ngasih bayaran, Bosku ya. Jadi rotasi yang sempat kemarin kita panen itu baru dikasih bayarannya, Bosku ya. Nah, ini dia. Nah, ini ada Pak Rete nih. Ada Pak Rete. Kita mencoba untuk mendekat ya, Bosku. Oke, buat saudara-saudaraku yang baru bergabung di channel Dunia Kebun, selamat bergabung. Dan saya ucapkan untuk saudara-saudaraku yang baru bergabung, yang sudah menjadi teman dan saudara, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, Bosku ya. Oke, terima kasih untuk Bosku semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.